Halo kawan pet Android, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan di video ini, saya akan sedikit berbagi cara untuk memindahkan jam ke tengah seperti iPhone ya, untuk semua merek Xiaomi. Di sini kalian bisa mempraktekannya dengan cara harus pasang TWRP terlebih dahulu dan unlock bootloader. Nah, di sini saya tidak akan membahas cara unlock bootloader dan pasang TWRP. Untuk memindahkan jam ke tengah, caranya itu cukup simpel ya. Kalian simak terus ya video yang di sini. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Untuk pertama-tama, kalian kunjungi Google Chrome, lalu buka situs miglobe.com. Kalian bisa akses linknya ada di deskripsi. Setelah itu kalian klik menu ya, di situ ada, lalu pilih MIUI Center Clock Mode. Nah, di sini kalian tinggal download sesuai tipe handphone kalian dan versi MIUI kalian. Sini ada logo download ya, kalian klik download. Nanti akan ada tipe-tipe merek Xiaomi kalian. Tipe HP apa yang kalian pakai, kalian tinggal klik. Di sini saya memakai HP Redmi Note 5 Pro ya. Dan di sini saya akan cari terlebih dahulu. Nah, ini dia punya saya ya. Lalu klik di logo handphonenya. Nanti akan keluar link download sesuai versi MIUI kalian. Terlebih dahulu kalian harus cek di pengaturan ya, di mana di situ ada versi MIUI. Saya memakai MIUI 10.2 ya. Dan di sini ada kata disable sama enable. Kalau enable itu untuk mengaktifkan jam ke tengah, dan kalau untuk disable-nya itu untuk menormalkannya lagi. Di sini saya sudah mendownloadnya ya, yang versi enable. Di sini saya sudah mendownloadnya, sekarang tinggal langsung saja ke tutorialnya cara pemasangannya ya. Nah, untuk pertama-tama kita harus masuk ke TWRP dengan cara klik tombol volume dan power. Nah, jika sudah masuk ke mode TWRP, kalian langsung saja klik install. Lalu kalian cari yang sudah kalian download tadi ya, versi MIUI. Di sini saya sudah downloadnya dan langsung kita flash. Lalu kita kembali lagi back. Lalu kita reboot. Lalu reboot sistem. Jika sewaktu-waktu kalian ingin mengembalikannya seperti normal lagi, kalian tinggal download file yang disable-nya ya, yang di situs tadi. Otomatis jam yang ada di tengah itu akan menjadi normal lagi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Posisi jam sudah berada di tengah dan sinyal pun ada di sebelah kiri. Oke, segitu saja tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih.